Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanil ahibba, jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa bertemu kembali di masjid ini dalam rangka melanjutkan bahasan kita tentang tarikh, yang mana pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan bahasan kita tentang khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita telah membahas tentang amalan-amalan yang telah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, di antaranya adalah melanjutkan keluarnya Usamah bin Zaid untuk memerangi orang-orang Romawi, kemudian juga menyelesaikan perkara-perkara kaum muslimin yang tidak mau mengeluarkan zakat setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta menyelesaikan permasalahan orang-orang yang murtad, kemudian perang Yarmuk juga, kemudian juga pengumpulan Al-Quran dan seterusnya. Ada yang tersisa dari khilafah Abu Bakar As-Siddiq ini adalah tentang wafatnya beliau. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, menurut ahli sejarah, sebab dari kematian beliau itu memang terjadi khilaf. Ada yang mengatakan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq ini meninggal lantaran ia diracun oleh orang-orang Yahudi setahun sebelum meninggalnya. Ada pula yang mengatakan bahwasanya wafatnya Abu Bakar As-Siddiq disebabkan sakit panas, yang mana beliau ini pernah mandi dalam hawa yang sangat dingin, sehingga sebab inilah beliau itu sakit selama 15 hari, kemudian beliau meninggal dunia. Dan riwayat yang kedua ini adalah riwayat yang banyak dijadikan sandaran oleh ahli sejarah tentang wafatnya beliau. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sebelum meninggal beliau memanggil kaum muslimin di sekitar Madinah, kemudian menyampaikan khutbahnya, yang mana isi dari khutbahnya adalah harapan agar kaum muslimin itu menentukan sendiri pemimpin berikutnya. Namun kaum muslimin itu mengembalikan permasalahan ini kepada Abu Bakar As-Siddiq, karena mereka meyakini Abu Bakar As-Siddiq lebih mengerti siapa yang lebih maslahat, yang lebih pantas untuk menjadi penggantinya. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq memanggil Utsman bin Affan
untuk meminta musyawarah, meminta pendapat siapa yang layak untuk menggantikannya. Dan Utsman bin Affan tentunya menunjuk orang yang terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Umar ibn Al-Khattab. Karena pemikiran Utsman itu sebenarnya sama dengan pemikiran Abu Bakar As-Siddiq, sehingga Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan kepada Utsman untuk menulis wasiatnya tentang permintaan kepada Umar ibn Al-Khattab untuk melanjutkan amanah ini. Kemudian di hari meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq, yaitu di hari Senin, beliau bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal? Hari apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal?" Maka Aisyah menjawab, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal pada hari Senin." Maka Abu Bakar As-Siddiq berharap supaya wafatnya itu sesuai dengan hari di mana hari tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan. Kemudian setelah pertanyaan itu bertanya lagi kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, bagaimana cara pengkafanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Aisyah menjawab, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 kafan yang putih." Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meminta supaya beliau nanti dikafani dengan pakaian yang dipakainya, kemudian dilapisi dengan 2 baju yang baru. Maka di saat hari Senin yang dijelaskan oleh ahli sejarah bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq meninggal itu setelah maghrib, ada yang mengatakan itu setelah isya, dan lafaz yang keluar dari lisan Abu Bakar As-Siddiq menjelang kematiannya adalah kalimat tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan kepada Aisyah supaya minta tolong kepada Umar ibn al-Khattab nantinya supaya segala hartanya ini, dan hartanya tidak banyak, itu hanya seorang budak dari Habasyah, kemudian ada seekor keledai dan beberapa harta, supaya dikembalikan kepada Baitul Muslimin. Kemudian setelah meninggal, maka yang memimpin sholat jenazahnya adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq dimakamkan di sebelah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lahatnya itu disambungkan dengan lahat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepala Abu Bakar As-Siddiq itu disejajarkan dengan pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar As-Siddiq meninggal pada tanggal 23 Rabiul Akhir pada tahun 13 Hijriah. Maka tahun inilah kepemimpinan itu berganti kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, tentu sebelum kita masuk ke bahasan tentang amalan-amalan yang dikerjakan di saat ia memimpin, tentunya zaman kepemimpinan Umar itu berbeda dengan zaman kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq zamannya itu pendek, yaitu hanya 2 tahun 3 bulan 10 hari. Adapun masa kepemimpinan Umar ibn al-Khattab itu kurang lebih 10 tahun. Sebelum kita memasuki tentang khilafah
Umar ibn al-Khattab, alangkah baiknya kita membahas tentang fadilah-fadilah atau manaqib Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa kita perlu membaca lagi walaupun manaqib Umar itu tentunya sudah banyak kita ketahui. Tidak masalah karena hal ini itu termasuk dari agama kita, bahkan membaca sejarah atau manaqib Abu Bakar dan Umar ini khususnya termasuk dari hal-hal yang akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik bin Anas rahimahullah, ulama Madinah, pernah mengatakan kana salaf yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakr wa Umar kama yu'allimuna suratan minal Qur'an. Dahulu, berarti sebelum zaman Imam Malik itu termasuk tabi'ut tabi'in, berarti para tabi'in dan sebelumnya itu sudah terbiasa mendidik putra-putri mereka tentang kecintaan mereka kepada Abu Bakar dan Umar. Orang-orang salaf itu mengajarkan bagaimana cara mencintai Abu Bakar dan Umar seperti mengajarkan satu surat dari Al-Quran. Kemudian cucu dari Sayyidina Ali yang bernama Muhammad bin Ali ibn al-Husain bin Ali bin Abi Talib yang digelari dengan Ja'far as-Sadiq mengatakan, man lam ya'rif fadla Abi Bakrin wa Umar faqad jahila bisunnah. Barang siapa yang tidak mengetahui keutamaan Abu Bakar dan Umar, maka orang tersebut bisa dipastikan bodoh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata lagi dengan mengatakan la nalatni syafa'atu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illam akun atawallahuma wa abra min aduwihima. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak mungkin menghampiriku, menerpa diriku, jikalau aku tidak memiliki rasa cinta terhadap Abu Bakar dan Umar, dan tidak berlepas diri dari orang-orang yang memusuhi keduanya. Baik, nasab Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu huwa Abu Hafsin al-Faruq. Umar itu di kunyahnya adalah Abu Hafs al-Faruq, julukannya al-Faruq, lakobnya. Ini lakob ini tentunya diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Umar ini adalah memang pembeda antara yang hak dan batil. Umar ibn al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza dan terus bersambung kepada Adi bin Ka'b bin Lu'ay. Adi bin Ka'b bin Lu'ay. Adi bin Ka'b bin Lu'ay di sini itu adalah kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di urutan yang ketujuh. Jadi nasab Umar ibn al-Khattab dan Rasulullah itu bertemu di Adi bin Ka'b bin Lu'ay ini. Beliau dilahirkan di Mekah sebelum hijrah ke Madinah dengan 40 tahun. Umar ibn al-Khattab ini adalah
seseorang yang memang tumbuh di dalam keluarga yang penuh dengan kehormatan, penuh dengan didikan dan ilmu. Sehingga Umar Ibn Al-Khattab ini termasuk orang-orang yang jarang ada di bangsa Arab dalam masalah pengetahuan, membaca dan menulis. Bangsa Arab itu terkenal dengan kebodohannya. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Rata-rata seperti itu. Yang ada memiliki kemampuan ini hanya bisa dihitung, dan diantaranya adalah Umar Ibn Al-Khattab. Umar Ibn Al-Khattab adalah pemuda yang cerdas, badannya besar, tinggi, jarang tertawa. Orangnya selalu serius. Dan saking cerdasnya Umar ini, setiap kali bangsa Arab itu menjalin hubungan dengan orang luar, maka yang dijadikan utusan adalah Umar Ibn Al-Khattab. Dan kalau kita baca kepada kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari dan yang lainnya, maka akan kita dapati sangat banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Umar Ibn Al-Khattab. Di dalam hadis yang muttafaqun alaih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, itu pernah diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk-duduk di dalam kebun di Madinah, yang mana kebun ini dipagari dengan tembok. Maka pintu kebun tersebut ada yang mengetok. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Sa'id Al-Khudri, "Wahai Abu Sa'id, bukakan pintu tersebut dan bilang kepada tamu bahwasanya dia termasuk penghuni ahli surga." Maka dibukalah pintu tersebut, dan yang datang itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian selang beberapa menit, pintu tersebut diketuk lagi oleh seorang tamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Sa'id Al-Khudri untuk membukakan pintu dan menghabarkan kepada tamu tersebut bahwasanya dia termasuk penghuni ahli surga. Maka dibukalah, dan di saat dibuka ternyata tamu tersebut adalah Umar Ibn Al-Khattab. Maka Abu Sa'id Al-Khudri menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kabar gembira. Maka setelah mendengar kabar tersebut, Umar Ibn Al-Khattab memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selang beberapa waktu lagi terketuk lagi pintu kebun tersebut, maka Abu Sa'id Al-Khudri disuruh lagi untuk membuka dan disuruh untuk mengabarkan bahwasanya yang datang ini termasuk ahli surga, namun kematiannya agak mengenaskan. Maka dibukalah pintu tersebut, ternyata yang datang itu adalah Utsman bin Affan. Maka Utsman bin Affan pun disampaikan tentang kabar berita tadi, maka Utsman bin Affan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian di antara keutamaan Umar Ibn Al-Khattab yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ibn Al-Khattab, walladhi nafsi biyadihi ma laqiyaka asy-syaitanu salikan fajjan qattu
illa salaka fajjan ghaira fajjika. Muttafaqun alaih. Wahai Ibnu Al-Khattab, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah syaitan itu bertemu atau berpapasan dengan engkau dalam sebuah jalan, maka niscaya syaitan itu akan mencari jalan lain. Jangankan syaitan, para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih sungkan, lebih takut kepada Umar ibn al-Khattab daripada terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di awal hadis ini itu adalah kejadian pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan seluruh para istrinya, mereka banyak bercanda. Kemudian di saat Umar datang, mereka diam, bahkan banyak yang lari dan takut karena yang datang ini adalah Umar ibn al-Khattab. Maka kelanjutan kejadian itu adalah hadis ini. Kemudian di antara keutamaan yang dimiliki oleh Umar ibn al-Khattab yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar ibn al-Khattab." Seandainya itu ada nabi setelah aku, namun karena tidak ada, seandainya Allah menghendaki untuk mengutus seorang nabi, maka yang layak menjadi nabi tersebut adalah Umar ibn al-Khattab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Kemudian hadis berikutnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Allahumma a'izzal Islama bi ahabbi hadzainir rajulaini ilaika bi Abi Jahlin aw bi Umar ibn al-Khattab." Ya Allah, muliakanlah agama Islam ini dengan salah satu orang yang paling engkau cintai, yaitu Abu Jahal atau Umar ibn al-Khattab. Qala fakana ahabbuhuma ilaihi Umar ibn al-Khattab. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, dan ternyata orang yang paling Allah cintai adalah Umar ibn al-Khattab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi juga dan disahihkan oleh Imam Al-Albani, itu pernah bermimpi. Dan di dalam mimpinya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kodah itu mungkin kayak wadah ya, dengan wadah yang isinya itu susu. Maka susu ini diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sisanya, dan sisanya ini diberikan kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, apa arti dari mimpi tersebut? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, arti dari susu tersebut adalah ilmu. Ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu yang dimiliki oleh Umar ibn al-Khattab. Ilmu yang seperti apa? Yaitu ilmunya Umar ini sering sekali sesuai dengan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan masuk kepada bahasan-bahasan atau ayat-ayat Al-Quran yang sebelum diturunkan itu adalah pola fikir Umar ibn al-Khattab.
Kemudian di antara keutamaan Umar ibn al-Khattab adalah apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Anni kuntu katsiran asma'un Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, dhahabtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Wa dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar. Wa kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Ali bin Abi Thalib, "Saya sangat sering mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengatakan, aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Aku sering masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Aku sering keluar bersama Abu Bakar dan Umar." Ini menunjukkan apa? Dua sahabat ini itu adalah sahabat kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam banyak hal, banyak momen itu selalu bersama dengan dua sahabat ini. Kemudian di antara keutamaan yang menjelaskan tentang keutamaan Umar ibn al-Khattab adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya ia berkata, "Sa'adan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Uhudan." Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendaki gunung Uhud. "Wa ma'ahu Abu Bakrin wa Umar wa Utsman." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendaki gunung Uhud ini disertai oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman. "Farajafa bihim." Gunung Uhud itu mengalami goncangan, mengalami gempa. "Fadarabahu birijli." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul gunung Uhud dengan kakinya. Mungkin di di gedek sama kakinya. Seraya berkata, "Uthbut Uhud, fama alaika illa nabiyun au siddiqun au syahidani." Tenanglah Uhud, jangan bergerak. Sesungguhnya yang menaikimu itu tidak lain kecuali seorang nabi atau siddiq, orang yang senantiasa percaya dengan wahyu Allah, atau dua orang yang akan mati syahid. Maksudnya adalah Umar dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, pernah ada seseorang badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Mata sa'ah ya Rasulullah? Kapan hari kiamat itu wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wa ma a'dadta laha?" "Madza a'dadta laha?" Apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut? Maka A'rabi ini berkata dengan polosnya, "La syai." Tidak ada persiapan sama sekali. "Illa anni uhibbullaha wa rasulah." Hanya saja aku, mungkin ini modalku, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Maka engkau nanti akan bersama orang yang engkau cintai. Nah, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir ini didengar oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik ini siapa?
adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang puluhan tahun ikut menyertai kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengar ucapan ini, Anas bin Malik itu bergetar dan menangis. Dengan mengatakan fama farihna bi syai'in farahana bi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Maka tidaklah kami merasa gembira seperti di hari kegembiraan kita tatkala mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Qala Anas, kemudian Anas berkata lagi, fa ana uhibbu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum wa illam a'mal bimithli a'malihim. Aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku mencintai Abu Bakar dan aku mencintai Umar dan aku berharap supaya aku nanti bisa bersama mereka walaupun amalanku tidak seperti amalan mereka. Apa fadilah yang terkandung dari hadis ini? Di antaranya tentu adalah fadilah Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, karena Umar ibn al-Khattab adalah sahabat Nabi yang dicintai oleh sahabat lainnya. Seluruh sahabat Nabi itu sangat hormat, sangat segan dan sangat mencintai Umar ibn al-Khattab seperti halnya Anas bin Malik. Kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, laqad kana fi man kana qablakum min bani Israil rijalun yukallamuna min ghairi ayyakunu anbiya. Dan dulu sudah ada dan sudah terjadi di antara orang-orang sebelum kalian dari Bani Israel, yaitu rijalun, banyak orang di sana, tokoh-tokoh yang mana mereka itu yukallamun, maksudnya yukallamun yulhamun, mereka itu diberi ilham oleh Allah, padahal mereka itu bukan para nabi. Maksudnya apa? Orang-orang ini di saat berbicara itu seperti wahyu ucapannya. Karena ucapan mereka itu diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa iyyakum fi ummati minhum ahadun fa Umar. Kalau ada seseorang dari umatku yang diberi ilham oleh Allah, maka dialah Umar. Berarti orang yang diberi ilham di umat ini itu ada, namun jarang sekali. Dan orang itu tentunya adalah orang pilihan. Dan orang itu adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini adalah beberapa hadis atau sekelumit tentang keutamaan Umar ibn al-Khattab yang perlu kita fahami. Baik, kita masuk kepada bahasan Islamnya Umar ibn al-Khattab. Tentu kita sering membaca tentang kitab sirah, maka disitulah kita akan mendapati bagaimana masuknya Umar pada awal mulanya memeluk agama Islam. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu itu memeluk agama Islam
di suatu waktu yang mana waktu itu adalah waktu paling bencinya Umar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking bencinya Umar ibn al-Khattab itu memiliki cita-cita untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang berkumpul dengan para sahabatnya dengan tujuan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu berkumpul? Di Darul Arqam. Tidak jauh dari Bukit Safa. Maka Umar setelah tawaf dari Ka'bah kemudian mengarah ke Safa. Namun di tengah perjalanan itu dihadang oleh seseorang yang bernama Na'im bin Abdullah. Na'im bin Abdullah ini mencegat Umar dan bertanya, "Wahai Umar, mau kemana?" Maka Umar menjawab, "Aku ingin mendatangi Muhammad. Aku ingin menghampiri Muhammad, orang yang telah menyesat-nyesatkan kami, orang yang telah mengkafirkan amalan kami, orang yang telah memecah belah di antara kami, orang yang telah menyalahkan ibadah-ibadah kami, bahkan menghina peribadatan kami. Aku ingin membunuhnya." Apa kata Na'im bin Abdullah? "Wahai Umar, apa sudah engkau pikirkan keinginanmu? Apakah engkau telah memikirkan seandainya engkau membunuh Muhammad, engkau akan bisa hidup di atas muka bumi ini dengan tenang, bisa keluyuran ke sana kemari tanpa ada resiko? Engkau telah memikirkan, apakah Bani Abdi Manaf itu akan diam saja, engkau hidup? Tidak mungkin. Di belakang Muhammad itu ada kelompok yang besar. Wis, batalkanlah keinginanmu. Lagi pula ngapain engkau ngurusi Muhammad dan para pengikutnya? Urusin saja keluargamu." Maka Umar bin Al-Khattab agak tercengang, "Apa maksudmu? Itu lihat adikmu dan iparmu, yang mana iparmu juga sepupumu, Sa'id bin Zaid. Urusi saja keluargamu, saudara perempuanmu dan iparmu Sa'id bin Zaid itu. Ada apa dengan mereka? Kamu belum tahu kalau keduanya itu telah menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka Umar ibn al-Khattab semakin marah, namun tidak jadi menjumpai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun balik pulang menuju rumah saudara perempuannya yang bernama Fatimah. Di saat Umar ibn al-Khattab sampai di rumah Fatimah, sebelum mengetok pintu, ia telah mendengar suara di dalam rumah tersebut. Suara yang tidak jelas. Suara yang kayak bunyinya tawon. Kemudian Umar mengetuk pintu. Ternyata di dalam rumah itu ada Fatimah dan suaminya Zaid bin Sa'id. Kemudian ada satu orang yang bernama Khobbab. Ternyata Khobbab ini membacakan Al-Quran kepada keduanya. Maksudnya mengajari mereka Al-Quran. Dan yang diajarkan itu adalah surat Thaha. Di saat Khobbab ini tahu yang datang ini adalah Umar, maka Khobbab ini bersembunyi masuk ke dalam
kamar atau rumah Fatimah. Maka dibukalah pintu dan masuklah Umar. Maka Umar itu bertanya, suara apa tadi? Maka Fatimah ini atau suaminya berkata, tidak ada apa-apa. Jangan bohong, saya tadi telah mendengar sesuatu. Tidak, tidak ada apa-apa. Maka ditempeleng, iparnya ditempeleng sampai mengeluarkan darah mukanya. Kemudian istrinya pun mencegahnya dan juga ditempeleng sampai berdarah juga. Maka Fatimah ini memutuskan supaya terserah. Ya sudah, kami sudah masuk Islam. Sekarang apa maumu? Terserah kamu. Nah, setelah melihat darah ini keluar dari muka kedua orang ini, maka agak menyesal. Maka Umar bin Khattab, tolong beritahu apa tadi itu. Maka Fatimah menjelaskan bahwasanya suara tadi adalah bacaan Al-Quran. Kemudian Umar meminta supaya, coba saya pengen lihat. Karena Umar ini adalah orang yang bisa membaca dan menulis. Maka Fatimah yang berharap supaya kakaknya masuk Islam itu mengiyakan, namun memberi syarat. Oh, tidak bisa langsung engkau memegang sohifah ini, kata Fatimah, karena engkau bagi kami itu najis, harus mandi dulu. Maka Umar pun mandi. Kemudian azan, ya, pardon. Baik, kita lanjutkan. Sehingga setelah mandi, Umar bin Khattab ini diberikan kepadanya sahifah. Kita tahu dan kita pernah bahas tentang sahifah dahulu di zaman para sahabat itu bisa jadi dari pelepah korma atau dari kulit hewan atau dari batu yang tipis. Nah, ditulislah di situ ayat-ayat Al-Quran. Maka diberikan sahifah tersebut, maka Umar pun membaca ayat Al-Quran dari
surat Thaha. Setelah mengetahui isi dari sahifah tersebut, maka Umar ibn al-Khattab langsung berkata, "Ma ahsana hadzal kalam." Betapa indahnya ucapan ini. Maka setelah mendengar ucapan Umar ini, maka Khabbab bin Arad yang tadinya tadi bersembunyi di belakang, maka keluar. Sudah tidak takut lagi kepada Umar, bahkan mengabarkan kepada Umar, "Wahai Umar, sesungguhnya aku telah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku berharap sabda itu adalah engkau." Yaitu hadis tadi yang kita bacakan tadi. Allahumma a'izzal islama bi ahabbi hadzaini rajulaini. Dan aku berharap hadis itu menyasar kepadamu, wahai Umar ibn al-Khattab. Maka setelah kejadian ini, maka Umar ibn al-Khattab meminta kepada Khabbab ibn al-Arad, "Wahai Khabbab, ayo antarkan aku kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tentunya untuk masuk memeluk agama Islam." Maka Khabbab ibn al-Arad membawa Umar ibn al-Khattab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkumpul dengan para sahabatnya, dan di antara sahabat yang ada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat itu adalah Hamzah, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Hamzah 3 hari sebelum masuknya Umar, beliau masuk Islam duluan. Maka diketuklah pintu. Kemudian dilihat dari celah-celah pintu, ternyata yang datang adalah Umar dengan membawa pedang. Maka para sahabat ini mundur, tidak berani untuk membukakan pintu, memberikan kabar kepada Rasulullah bahwasanya yang datang ini adalah Umar. Semua para sahabat tidak berani untuk membukakan pintu. Maka Hamzah mengatakan atau memerintah salah satu dari sahabat, "Silakan bukakan pintu. Kalau seandainya Umar ingin macam-macam, ingin berulah, aku nanti yang akan membunuhnya dengan pedang dia sendiri." Itu kata Hamzah, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dibukakanlah pintu. Kemudian setelah dibukakan pintu, maka masuklah Umar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Biarkan dia masuk." Kemudian setelah tiba di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, "Aslim ya ibn al-Khattab." Masuklah kepada agama Islam, wahai Umar ibn al-Khattab. Maka kata Umar, "Maka aku mengucapkan kalimat syahadat." Maka seluruh sahabat di dalam ruangan tersebut bertakbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Umar ini membaca syahadat dan masuk Islam, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, alasna alal haqqi." Wahai Rasulullah, bukankah kita ini di atas kebenaran? Qala bala. Maka Rasulullah menjawab, tentu. Falimadza nastakhfi bidinina. Ngapain kita bersembunyi dengan agama kita? Maka Umar ini meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya tidak takut dan keluar terang-terangan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sejak itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi, bahkan keluar dari rumah tersebut dengan terang-terangan bersama seluruh sahabatnya dan yang dikawal oleh
dua macan Arab, yaitu Umar ibn al-Khattab dan Hamzah. Maka dengan masuk Islamnya Umar ini, maka kaum muslimin tentunya sudah tidak merasa takut lagi. Bahkan orang yang ingin masuk Islam itu berani terang-terangan masuk Islam. Namun apakah hal yang semacam ini menyiutkan nyali para pembesar orang-orang Quraisy? Tentunya tidak. Bahkan semakin besar permusuhan mereka terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal berapa waktunya? 6 ya. Kita cukupkan sekian ya. Insyaallah nanti di bahasan berikutnya tentang masuk terhadap kehidupan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah. Kita tutup ya. Langsung kita tutup. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.